Polres Metro Jakarta Barat berhasil membekuk 11 remaja yang tergabung dalam beberapa kelompok gangster Jakarta. Mereka terlibat aksi tawuran dengan membacok 3 orang dari kelompok AGG, singkatan dari Anak Gang Gelantar. Dari belasan pelaku, 3 diantaranya ditembak petugas karena melawan saat akan diamankan. Ke-11 pelaku tersebut yakni SA, COS, MS, AKR, DA, BS, HB, FW, IS, IU, dan WK. Belasan pelaku tersebut terdiri dari beberapa kelompok, diantaranya kelompok Bokal atau Bocah Kali, kelompok WP atau Warung Pojok, kelompok Jerman atau Jembatan Raya Mandor, kelompok Afrika dan Depok Raya yang tergabung dalam gangster Jakarta. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat AKBP Edi Suranta Sitepu mengatakan, pelaku dibekuk di beberapa lokasi yang berbeda. Pelaku dibekuk setelah pemburuan 4 hari sejak aksi tawuran yang terjadi di Gang Mangga 2, Pakembangan, Palmerah, Jakarta Barat. Beliau juga menegaskan bahwa dari 11 pelaku, 3 orang terpaksa dilakukan tindakan tegas karena saat dilakukan penangkapan melawan petugas. Melibatkan antar beberapa kelompok yang ada di Jakarta. Beberapa kelompok yang di Jakarta, kami berhasil melakukan penangkapan terhadap 11 pelaku. Ya, 11 pelaku ini juga terdiri dari beberapa kelompok. Dan masih penangkapan mulai dari hari Minggu dan sampai tadi hari Rabu. Di hari Rabu kami sudah berhasil mengamankan 11 pelaku. Dari 11 tersebut, 3 dilakukan terpaksa dilakukan tindakan tegas karena pada saat dilakukan penangkapan melawan petugas. Sedangkan Kanit Reskrimum Polres Metro Jakarta Barat AKP Rulian menerangkan bahwa masing-masing kelompok sengaja melakukan tawuran agar kelompoknya semakin dikenal. Dari tangan pelaku, polisi berhasil menyita beberapa barang bukti berupa pedang, celurit, dan 3 motor yang digunakan para pelaku saat konvoi yang berujung tawuran tersebut. Termasuk beberapa handphone yang di dalamnya berisikan foto-foto saat kelompok ini selfie menggunakan sejumlah senjata tajam. Kini para pelaku dikenakan pasal 170 KUHP dan 358 KUHP. Serta Undang-Undang Darurat ancaman pidana maksimal 4 tahun penjara. Dan sedangkan untuk pelaku anak-anak akan ada penanganan khusus. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.